الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم wa antum la tuzlamun. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kau sanggup dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kau tidak mengetahuinya. Sungguh Allah mengetahuinya. Apa saja yang kau nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadat Jumat pada siang ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan dalam khutbah ini adalah mungkin berawal dari satu pertanyaan, kenapa Islam sepertinya sedang menjadi semacam ancaman bagi sekelompok atau sebahagian orang? Kenapa mereka merasa terancam dengan Islam? Mungkin itu lebih tepatnya. Model-modelnya bermacam-macam. Di negeri, saya tidak sedang bicara pada konteks Indonesia saja. Tapi ini sudah menjadi persoalan global, adanya sekelompok orang yang selalu melihat Islam dengan tatapan tidak nyaman. Dan persoalannya ini apakah merupakan persoalan pada masalah dewasa ini saja atau di waktu kita sekarang ini saja atau sudah menjadi persoalan sejak Islam itu hadir? Ini yang kemudian harus kita dudukkan, karena terus terang banyak orang yang kemudian terkecoh, khususnya orang Islam sendiri, sehingga kita terbelah-belah dari sisi konsep berpikir dan macam-macam. Kita terbelah. Padahal memulai aktivitas kehidupan sebagai manusia dengan fungsi apapun itu harus dimulai dari kesadaran pertama kita sebagai orang Islam. Nanti mau jadi apapun kita urusan selanjutnya. Misalnya ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politisi dan macam-macam. Semangat dasarnya harus Islam. Terserah dia mau bekerja apa, selama itu halal, thayyibah, tidak ada persoalan. Nah, cuma yang menjadi persoalan semangat dasar ini yang sedang dihancurkan di tengah-tengah kita. Misalnya, pisahkan dong Islam dengan agama, dengan politik, kira-kira begitu. Kata-kata ini sebenarnya ya sah-sah saja mereka ngomong begitu. Ketika agama itu bukan Islam, gak ada masalah. Tapi sebagai seorang Muslim, kita bertanggung jawab untuk hadir di semua urusan. Maaf cakap. Jangankan politik, urusan buang air saja kita harus bisa mengaspirasi dan menerapkan nilai-nilai Islam. Mungkin mereka gak paham, ente gak paham Islam ya? Islam itu apa, kenapa, bagaimananya? Pahami dulu dong, baru curiga, baru merasa terancam. Cuma kalau otak memang sudah rusak, contoh kasus ketika ada kasus aksi bela Islam, 7 jutaan orang kumpul, tulisan-tulisan di dunia internasional mengatakan bahwa kelompok garis keras Islam sedang bergerak. Kita gak ngerti maksud, apa ada garis keras, garis lunak, garis panjang, garis pendek, apa ada? Gitu. Oh ini kelompok intoleran, intoleran gimana? Ya masa calon, mereka menolak calon gubernur yang bukan seakidah dengan mereka. Udahlah gak usah dipanjang-panjangin, coba ente lihat gubernur dari provinsi lain, itu Bali pernah gak punya gubernur muslim? Kita tahu diri di sana proporsional, umat Islam tidak banyak. Kita juga enggak mau ngoyo untuk bilang, ini bukan sedang memilih pemerintah agama, ini sedang memilih pemimpin pemerintahan.
kita nggak mau bicara, nggak, kita juga tahu diri loh kalau di Taput nggak ada bupati Muslim, persoalannya berapa persen sih umat Islam, ya harus tahu diri. Tapi ketika di tengah komunitas misalnya kayak Jakarta itu kemarin 85% lebih kurang pemilih Muslim, sisanya 15%, terus kita bilang ayo pilih pemilih Muslim, loh kenapa mereka bilang kita tidak intoleran, kenapa lantas mereka bilang kita reaksioner? Otaknya kerja sehat enggak tuh? Gitu. Artinya ini masih pada posisi bicara tentang itu. Dan belum lagi kita bicara tentang argumentasinya. Terus ada yang bilang lagi, ini contoh di lapangan politik. Sama dengan Induk Sumatera Utara. Kita sekitar 65% lebih kurang Muslim. Saya pikir kalau orang Islam bilang pilih pemimpin Muslim, sah-sah saja, orang dia juga enggak bilang sama orang kafirnya kok. Dia kan bilang sama saudaranya. Persoalan kemudian saudaranya mau milih atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting para duat sudah menyampaikan. Nah cuma ini tadi, ketika mereka merasa terancam, ini bahayanya. Khutbah Jumat, majelis taklim, ustaz nyampein hadis, nyampein ayat. Hadis dibilang sebagai bahagian dari alat penebar kebencian dan macam-macam. Itu aneh itu. Contoh ada lagi yang bilang semua agama sama. Ya, enggak masalah ente mau bilang semua agama sama, enggak ada masalah. Tapi Islam mengakui bahwa satu-satunya agama yang benar itu adalah Islam. Yang bilang siapa? Tuhan yang punya Islam itu. Di mana ngomongnya? Di Quran. Kami mempedomani Quran sebagai orang Islam. Tapi kami tahu diri. Karena kami enggak bilang, agama kalian konyol, agama kalian salah, agama kalian enggak benar, kalian pasti masuk neraka sama mereka. Enggak, karena tugas kami bukan mau bilangin itu. Tugas kita Muslim itu mendakwahkan. Jadi begitu kita sadar kita Muslim, kita harus jadi duta Islam. Bicara agama, la ikraha fiddin. Kita enggak ada urusan. Agama ini bukan agama yang dikembangkan dengan cara maksa-maksa orang, ngancam-ngancam orang, ngusir-ngusir orang. Enggak. Agama ini dikembangkan dengan keridhaan. Mau ikut Islam, alhamdulillah. Enggak mau, enggak apa-apa. Kita masih bisa jadi saudara di urusan-urusan yang lain selama kalian tidak melakukan insert penghinaan, penyebaran kebencian terhadap Islam sebagai agama. Itu yang harus diselesaikan. Nah, di titik inilah sebenarnya kawasan kita untuk menjadi peran besar yang harus kita bangun itu cuma dua. Satu dakwah, satu jihad. Kalau bicara dakwah, coba pelajari, Nabi Musa itu disuruh Allah jumpai Fir'aun bukan untuk perang, tapi dakwah. Fir'aun itu siapa? Manusia paling kurang ajar, yang prestasi kekurang ajarannya sampai sekarang sepertinya belum ada yang bisa nandingi. Berapa banyak bayi-bayi Yahudi yang dia sembelih waktu anak-anak. Terus yang paling kurang ajar adalah pengakuannya sebagai Tuhan. Ini kan bisa kalau bahasa kita udah buat Tuhan sangat marah luar biasa ya. Tapi kemarahan yang luar biasa dalam tanda petik itu, Allah tidak suruh itu Fir'aun, ajar itu, kurang ajar itu, hancurkan dia. Enggak itu bahasanya. Walaupun kalimatnya fa innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Terus kemudian kalau sudah melampaui batas, kenapa? Nah, faqula lahu qawlan layyina. Bicaralah dengan kalimat yang santun ya sama dia, kira-kira begitu. Loh ini udah kurang ajar kali. Ya, karena tidak mungkin kita melawan kekerasan dengan kekerasan. Tugasmu dakwah. Coba nanti kalau kita baca Quran di surat Thaha dan beberapa surat lain, kita ketemu itu ada semacam kecemasan pada diri Musa alaihissalam. Maka Allah sampai menegaskan dengan kalimat pergi sana. Aku bersamamu asma'u wa'ara. Aku dengar nanti semua yang kalian bicarakan dan aku menyaksikan. Jangan takut. Izhaba ila Fir'aun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Pokoknya aku berada di posisimu Musa. Karena apa yang membuat Musa cemas? Dia sedang DPO. Fir'aun sedang cari betul ini Musa. Target bunuh. Kenapa? Dia baru saja membunuh seorang pemuda Kipti dari sukunya Fir'aun. Bayangin, orang yang sedang DPO suruh datangin, jumpain orang yang sedang menargetkan dia bunuh. Itu yang patut kita, wajar dong secara manusiawi dia. Maka Allah menegaskan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua. Siapa satu lagi? Nabi Allah Harun. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat apa yang bakal terjadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti yang sudah kita paham. Tapi bahasanya dakwah. Kita pulang dulu kepada kenapa orang merasa terancam.
Saya melihat secara filosofis, dan ini saya perhatikan setelah saya menganalisa sejarah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau bicara orang merasa terancam sama Islam, itu sejak Islam dari lahir. Itu para petinggi Makkah sudah merasa terancam. Padahal apa ada gerakan politik? Enggak ada. Apa ada instruksi Nabi untuk membunuh Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Syaibah, dan semua petinggi-petinggi orang Mekah? Enggak ada bahasa itu. Ngapain Nabi ngajari mereka supaya jangan mabuk, jangan bohong, jujur ya, amanah ya? Itu yang diajarkan. Terus satu lagi, nah ini yang paling prinsip, yang membuat mereka berantakan atau belingsatan habis. Apa yang mereka lakukan? Mereka sampai pada tingkat mau membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu mereka membunuh Nabi, malam sebelum berangkat Nabi pesan sama Ali, Ali, ini ada beberapa titipan mereka sama aku. Aku pulangkan ya, karena aku gak bisa lagi neruskan kerjaan ini. Makanya kita gak habis pikir secara logika, ini orang-orang kafir bilang Nabi pendusta, bilang Nabi ini penyihir, bilang Nabi ini kesurupan, bilang Nabi ini gila, tapi mereka masih titipin barang sama Nabi. Karena fitrah mereka tidak bisa menolak bahwa Muhammad itu memang betul orang jujur. Sama seperti Abu Jahal ketika mau mengawali perang Badar, fitrahnya tidak bisa tolak. Dia bilang apa? Kau sama aku lebih kenal aku Muhammad ketimbang kau. Dari sejak lahir itu manusia enggak pernah bohong itu tahu. Ini yang ngomong Abu Jahal nih. Terus ditanya balik, lantas kenapa kau perangi? Nah, kalau urusan perang itu beda masalah. Itu masalah lain. Ini masalah, ya kalau bahasa kita masalah gengsi, masalah ekonomi, masalah politik dan macam-macam. Nah ini kenapa? Karena orientasi hidupnya duniawiah. Apa yang dibenamkan Nabi sehingga orang merasa terancam dengan Islam sampai sekarang? Prinsip tauhid itu pertama. Bahwa manajer kalian, CEO kalian, leader kalian, orang yang zat yang layak atau siapa yang paling layak kalian tunduk dan patuh 100% kepadanya hanya Allah. Karena dia yang mencipta kalian, dia yang memelihara kalian, dia yang, dan Nabi memberikan bukti-bukti itu sama kita. Gak usah jauh-jauh, lagi sedang mendengar khutbah ini, coba hitung, siapa yang mengatur detakan jantung kita itu? Siapa yang mengatur sistem kerja paru? Bapak mendengarkan khutbah saya, terus langsung didengar oleh telinga dan kemudian bisa tercerna dengan akal pikiran, itu siapa yang kerja? Ada instruksi kita? Terus ada orang bilang bahwa itu sistem yang sudah dalam kendali sunnah, hukum alam. Nah, hukum alam siapa yang buat? Kenapa matahari terbit pagi, kemudian terbenam sore, dan kemudian malam gelap, itu siapa yang buat? Kemudian tidak ada penghalang, padahal ternyata ketika kita lihat dengan banyak sekali benda-benda semesta yang akan menghantam bumi, itu siapa yang menahan sampai kemudian tidak bisa menghantam bumi? Allah mengatakan dalam Quran, إِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ, akan sampai masa di mana langit itu akan pecah, dan kemudian benda-benda itu akan menghantam bumi. Nabi memberikan bukti-bukti yang rasional, dan kemudian bukti-bukti akal kepada para sahabat. Itulah yang membuat Bilal bin Rabah tahan, karena dia tahu apa? Bahwa ternyata semesta atau bumi ini tidak lama akan kembali kita kepada Allah. Kemudian kita akan mendapatkan ganjaran dari semua ini. Dan Tuhan tidak pernah menyalahi janjinya. Walaupun perang sekalipun, terjadi pertempuran misalnya di Suriah atau di Palestina, anak kecil itu ditembak, semua mereka terbunuh. Pertanyaannya, apakah mereka kalah di mata Allah? Tidak. Bahkan kalau bicara infak, sodakoh dan macam-macam, apakah duit yang kita korbankan di jalan Allah itu yang kita infakkan, misalnya kalau untuk masjid sebagainya, ini sedang bangun kita infakkan, apakah itu akan hilang? Tidak. Allah menjanjikan bahwa itu akan balik bahkan berkali lipat untukmu. La yukhliful mi'ad. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladziina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapa orang yang mereka khusyuk? Adalah orang yang mereka yakin bahwa mereka akan ketemu Tuhan. Jika nanti mereka mati dalam pertempuran, mereka akan bilang, Tuhan, aku terbunuh dalam syahid. Maka Allah akan mengatakan bahwa, aku Tuhanmu kan? Ya. Aku janji apa kemarin? Kau akan memberikan kebaikan untukku. Dan aku janji apa sama orang yang membunuhmu? Mereka akan kau berikan neraka. Siapa pemilik neraka hari ini? Siapa pemilik surga hari ini? Ketika mengawali peristiwa, kalimat pertama yang akan diucapkan atau disampaikan Allah kepada kita semuanya yang waktu itu setelah proses kiamat, limanil mulkul yaw, siapa yang menguasai sekarang? Mana orang kaya itu? Mana pejabat itu? Mana politisi itu? Mana orang-orang hebat itu? Mana yang kalian merasa hebat dengan harta kalian, jabatan kalian, kehormatan kalian, kemuliaan kalian, popularitas kalian? Mana? Mana sekarang? Pada saat antara proses ba'as, kita bangkit,
Allah akan mengucapkan kalimat limanil mulkul yaum. Dalam Quran Allah menjawab sendiri dengan mengatakan lillahil wahidil qahar, bahwa kerajaan itu, kekuasaan itu, power itu hari ini milikku. Dan Allah akan membalas siapa-siapa yang melakukan kebaikan dalam hidup yang sebentar ini. Ini prinsip pertama. Kenapa mereka marah sekali dengan prinsip tauhid? Karena dagangan syirik tidak laku lagi, dagangan berhala tidak laku lagi. Prinsip yang mencoba melencengkan kepada dunia dengan semua tujuannya. Karena orang kafir sempat tawarin harta, tawarin jabatan, tawarin perempuan sama Nabi Muhammad. Karena mereka melihat bahwa tidak ada orang bekerja dalam hidup dunia kecuali cari harta, cari kehormatan, cari kesenangan, dan atau mungkin cari jabatan. Tapi ternyata Nabi mengatakan tidak mau. Maka bagi mereka orang-orang muslim itu adalah orang-orang gila yang tidak bisa dibeli lagi. Kenapa? Karena kita sudah dibeli Allah subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip pertama yang mengganggu dan menyebabkan mereka merasa terancam. Kedua, prinsip ibadah, bahwa kita tidak akan pernah mengabdikan diri kita kepada selain Allah. Ini yang menarik. Ini yang membuat akhirnya penawaran-penawaran yang diberikan kepada Bilal, kepada Khabbab, kepada Ammar tidak laku. Coba bayangkan, ketika Nabi belum pindah ke Madinah, yang menjadi gurunya orang Madinah adalah Mus'ab. Coba dengar, setelah Nabi pindah ke Madinah, apa ada janji-janji politik, janji-janji ekonomi diberikan Allah Rasulullah kepada Mus'ab? Tidak. Mus'ab tidak pernah didengar lagi atau tidak pernah disebut-sebut, kecuali perang Uhud dia meninggal dalam kondisi yang mengenaskan, tangan duanya putus. Dan kemudian bendera panji Islam dia dekap dengan tangan yang berlumuran darah sisa tangannya, dan dia terbunuh. Yang membuat Nabi menangis pada waktu menguburkannya, mensolatkannya adalah ketika kainnya, karena syahid itu tidak boleh pakai kain kafan tambahan. Jadi kain yang dipakainya itu kalau boleh saya bilang kayak sarung kita ini. Kalau dilipatkan ke perut maka okelah bisa menutup, tapi bahagian dada kelihatan. Kalau ditarikkan menutupin kepalanya, maka bahagian lututnya kelihatan. Itulah pakaian. Saya terus terang kalau membayangkan kondisi itu, betapa sabarnya mereka menjadi muslim dalam kondisi yang sangat papa. Mus'ab adalah satu dari sekian ahlus suffah, orang-orang yang mempertahankan keimanan mereka. Mereka tinggal di masjid dan dia bersabar dengan pakaian yang sangat sederhana itu. Yang membuat kita menangis sebenarnya, Mus'ab ini dulunya orang kaya raya ini. Kalau dia datang, gak usah tengok, cium bau minyak wangi, udah bilang Mus'ab sedang datang. Kenapa? Dia selalu pakai minyak wangi impor. Bajunya bukan satu lapis, sekian lapis. Tapi setelah dia menyatakan dirinya menjadi muslim, ibunya mencabut semua hak kesenangan dan warisan darinya, sehingga dia hidup dalam kemiskinan sampai wafat. Apa kita mau mempertahankan Islam dalam kondisi seperti ini? Inilah makanya kita berhadapan dengan fakta-fakta begini. Ini prinsip kedua. Saya mohon maaf karena ada beberapa prinsip lain yang tidak bisa saya sampaikan, tapi setidaknya dua prinsip, prinsip tauhid dan prinsip ibadah, adalah dua prinsip yang menempatkan kita pada harga diri besar kita sebagai seorang muslim. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Fasalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Wa la yahsabanna alladhina kafaru sabaku innahum la yu'jizun. Dan janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh mereka tidak dapat melemahkan Allah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'ad. Jemaah yang terakhir, maka apa strategi yang mereka bangun? Fitnah. Nabi sudah mensinyalir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Beliau menceritakan tentang akan ada tiga fitnah di akhir zaman. Salah satunya disebut dengan fitnah Duhaimah. Nabi mengatakan fitnah Duhaimah adalah fitnah yang akan menimpa orang-orang mukmin seluruhnya. Nah, cuma para ulama berselisih apakah yang dimaksud orang mukmin ini orang yang di tanah Arab atau di seluruh dunia. Manapun pendapat itu, yang pasti kita harus, dan bahkan kelihatannya ini menimpa juga kepada kita. Apa itu fitnah Duhaimah? Kata Nabi, fitnah yang membuat kita tidak bisa betah menjadi muslim yang istiqomah. Kira-kira begitu maknanya.
sehingga nanti kalian akan menemukan seorang mukmin pada pagi hari, sore hari dia kafir, sore hari dia mukmin, pagi hari dia kafir. Ini akan terus berlangsung sampai pada titik di mana orang mengira satu waktu fitnah ini sudah berhenti. Oh sudahlah, tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi persekusi, tidak ada lagi kriminalisasi dan macam-macam terhadap orang-orang alim. Oh sudah, alhamdulillah. Tidak, kata Nabi, itu menjadi apa, berlaku seperti api dalam sekam. Dan akan sampai puncak fitnah ini membelah manusia dalam dua kelompok, beriman dan kafir. Tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan kemunafikan. Kalau munafik, dia masuk dalam barisan orang kafir. Jika sudah sampai seperti ini tingkatnya, maka akan muncullah dajjal di tengah kalian. Itu hadis rawahu Abu Daud. Semoga Allah menyelamatkan kita dan membantu kita untuk menjaga keimanan kita kepadanya. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.